Okay, Nek. Boleh saya tahu nama, umur dengan tempat lahir? Nama. Okay. Ini nama aku. Dadang. Anak tanung. Umur kita? Umur 80 tahun. Okay. 80. Tempat lahir kita? Tapaku. Batang Tapaku di Ari. Okay. Memang asal di Tapaku? Di Tulang. Asal di Tapaku. Berapa orang kita ada berada? 9. Kami yang ada, kami 7. Berapa orang yang masih hidup? Yang masih ada lah. Kami 4 tadi. Kita anak yang keberapa? Paling nomor 1 aku. Kedua Nek Inang. Keempat, ketiga. Ketiga Nek Baba. Yang mati. Lima. Nek Undo. Keenam. Yang mati juga Nek Undo. Keenam. Nek Aking. Ketujuh, Cik Kutenghi. Berapa orang dah anak kita, cucu kita dengan cicit kita? Anak 10. Cucu 37. Cicit sebalas. Yang anak kita yang bekerja berapa orang? Bekerja Repot Cikgu, Cikgu Leman, Cikgu Malik, Tentara Digin, Kio Salim, Doktor Radim. Cucu kita yang masih, yang kira dah bersekolah tinggi. Sekolah. Satu atut. Dedek dua atut. Lalu kau atun empat keu. Dah masuk lembah cuti lah. Kita ada sekolah dah dulu? Nak sekolah. Kita pandai baca, menulis. Nak pandai menulis, nak pandai baca, nak pandai nombor aja pandai. Nombor pandai. Okey. Masa muda apa pekerjaan kita? Masa muda petani, penuri gata, petani domba, kebun lada, kebun gata, kebun durian. Kerajaan muda. Sampai sekarang tidak? Dah tua ni yang nak bekerja. Okey. Kita memang ada masalah kesihatan lah. Ada masalah kesihatan, cukup kesihatan. Kencing manis, darah tinggi, kolesterol. Memang dah lama lah. Dah lama. Belasan tahun dia, 12 tahun lebih dah sakitnya. Okay. Mau tanya kita juga kenangan yang kita tidak dapat lupa pada masa muda. Masa muda kami, bapak kami ingat mati. Aku baru umur 10 tahun bapak aku ingat mati. 10 tahun hidup dengan hidup kami nabanan numpang dia bukan mau rap. Bukan main cutai, belasan tahun cutai. Memang setengah hidup, setengah mati kok. Cutai kok. Tinggal bangkit, kami dah tua, dah kaya-kaya, dah umur belasan tahun baru hidup. Itu paling-paling, kadang-kadang paling pahit kok. Bapak kami ingat. Memang sampai, memang diingat sampai sekarang. Masih ingat sampaikan dia, masih.
mati bapakku memang aku cukup susah. Aku seorang kayak ayah adikku nek-nek tolin. Lama boleh dibuat. Hidup dengan nenek kami yang bini, diare lagi. Okay, mau tanya kita juga lah, apa perbezaan zaman sekarang dengan zaman dulu? Jauh beda. Di arek kami zaman Japun tahun 40-an makan nasi jago, nasi menggalau. Memang anak memang makan sagu, nasi sagu. Kadang-kadang bagarek punana, kadang-kadang bagula memang anak. Memang cukup sesa musim Japun. Musim Japun. Kita memang sempat zaman Japun lah. Nah, dapat Japun nanti. Memang Japun. Aku lahir dapat Japun aku lahir. Tarikh tepat kita ingatkah tarikh lahir? 39. 1939. Zaman sekarang ni macam mana beza dia hidup? Jauh, jauh. Sekarang sudah ada kemajuan lah, dapat makan lah. Lihatlah kemajuan negara, meragam, pencarian pun kata, ada beragam, kan dia ada meja pun jual-jualan ada beragam, ada nyaman lah, dapat makan sama dia. Okay lah, soalan terakhir, apa nasihat kita kepada orang-orang muda macam kami untuk dari kita lah. Kalau aku dah sehat ni, lagi kita ambajan yang tadi cucu-cucu tu, kita amin nunaat urang yang jahat, nanti kita nunaat urang yang batu. Supaya kita anak anyut di urang yang jahat tu. Jahat dan urang nak mulih diri hidup ni anti kerana berjahat dan urang dandam nak mulih berjahat. Kalau duit baik, diam-diam ini. Amin banyak kata. Bajar batu-batu. Amin alang-alang bajar. Mempemang nanggap membara. Biar sampai jadi abu. Baru berhenti. Ini batu-batu. Kita bagi kelahir lagi. Kita cicip juga. Ingat masa dunia kaya ni. Dunia kaya ni. Bukan dunia tentuk lagi. Macam kita ni. Menghadapi dunia kaya. Matahari masih tinggi. Kita menghadapi. Macam maksudnya nak Tuhan yang nak bawa mentari semua nak tu. Bukan kawasan tu lagi. Kita main Hancitu tu lagi yang bajar melulu. Bajar batu-batu. Ini main-main. Okey lah Nek. Itu sajalah dari saya. Okey, terima kasih Nek. Okey, terima kasih sama.